Hai, jumpa lagi dengan Dapur Bari. Sekarang saya ingin memberikan tips cara menggoreng ikan bawal yang enak dan gurih. Untuk resepnya, mari simak videonya. Siapkan 3 siung bawang putih, 2 ruas kunyit, garam, micin secukupnya, ketumbar, kemudian dihaluskan. Bumbu kita haluskan ya. Tambahkan sedikit air, kita ratakan, tambahkan lagi air, airnya tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian kita tuangkan bumbu di atas ikan. Tambahkan perasan jeruk nipis. Bumbu diaduk dengan ikan sampai tercampur dengan rata. Kita balur-balurkan. Panaskan minyak sayur di wajan, kita goreng satu persatu, masukkan ke dalam minyak. Pastikan ikan terendam dengan minyak. Kalau ikannya sudah keemasan atau kecoklatan, sambil dibalik, biarkan ikan sampai mengering. Kalau ikan sudah kering seperti ini, warnanya keemasan, kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Siap untuk kita sajikan di atas piring dan dinikmati. Sangat enak, gurih. Cara pembuatannya sangat simpel. Selamat mencoba.